Selamat siang, Pak. Selamat datang di Apotek Toto Parma. Ya, siang. Ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya mau cari obat, obat diare. Obat diare. Ya. Untuk siapa? Untuk anak saya. Kalau boleh tahu, anaknya berapa tahun? Anak saya 7 tahun, Kalau boleh tahu juga, gejala awalnya seperti apa yang dirasakan? Terus udah berapa lama? Ya, jadi gejala yang dirasakan oleh anak saya tuh sakit perut, sering BAB juga. Jadi BAB-nya tuh sering sama jadi si PCS-nya tuh cair, mencret ya gitu. Itu apakah ada kendala gejala lemas? Kalau lemas sih ya pasti ada kalo sih, karena pun keseringan buang air besar pasti, itu. Pasti. Ya gitu. Terus tindakan yang sudah Bapak lakukan? Kebetulan sih karena udah baru satu hari ya, jadi belum ada tindakan apa-apa, makanya saya datang di sini gitu. Baik. Gitu, Kak. 7 tahun. Sering BAB ya. Baik, kalau begitu tunggu sebentar ya, Pak. Saya ambilkan dulu obatnya. Ya, silakan. Baik, Bapak. Terima kasih sudah menunggu. Ya. Ini obatnya namanya Kautin untuk diare. Aturan minumnya, diminum sehari 1 taker atau 5 mili. Nah, diminumnya bisa sesudah, bisa sebelum. Tapi diminumnya setelah buang air besar. Iya. Oh, iya. Terus maksimal diminumnya 6 kali dalam 24 jam. Oh, iya. Jangan lebih dari 6 kali, takutnya jadi apa-apa. Ah, boleh nanya? Boleh, mangga. Apakah obat ini ada efek sampingnya? Ada, kalau efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan tidak sesuai dengan aturan yang pakai, aturan pakai yang telah ditentukan, bisa menyebabkan konstipasi. Boleh tahu konstipasi itu apa? Konstipasi itu adalah jadi kebalikannya, kan yang anak bapak rasakan sering keluar, BAB. Nah, ini susah BAB konstipasi itu. Jadi si pesnya itu tuh padat. Si Kautin ini berfungsi mengabsorben. Itu absorben? Jadi menyerap cairan. Memadatkan massa si pesnya itu supaya padat. Gitu, supaya gak mencret. Ya, siapa? Baik. Terus apa di rumah Bapak punya kotak obat? Kebetulan ada kotak amal juga ada di rumah. Kotak obat selalu ada. Alhamdulillah. Ya, itu sangat butuh kan. Bagus. Sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau punya kotak obat mah pasti udah tahu lah cara penyimpanannya. Disimpan di kotak obat, jauhkan dari sinar paparan sinar matahari juga kan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan di tempat sejuk. Iya, siap, Pak. Saya mau bertanya, apakah penjelasan saya sudah bisa dimengerti, Pak? Insya Allah sudah. Sudah. Boleh tahu nih, bisa diulang kembali? Ya, boleh, Pak. Jadi gini, Bapak kan ini rekomendasikan obat gitu. Nah, jadi untuk aturan pakainya, diminum bisa setelah atau sebelum. Terus juga diminumnya tuh sehabis buang air besar gitu. Dan juga ada khusus gitu. Bukan khusus, jadi 6 kali maksimalnya 6 kali selama 24 jam. Terus juga cara penyimpanan obat ini biasa karena saya punya kotak obat gitu. Jadi disimpan di kotak obat saja gitu. Jauhkan dari sinar matahari, karena kotak obat di rumah saya jauh dari matahari gitu, aman di tempat sejuk bagus, gitu. Gitu sih ya. Paham. Baik, Pak. Kalau begitu ini obatnya. Ya, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Amin, ya Allah, herba amin. Terima kasih,